Berhenti, Boy! Woy, berhenti, woy, woy! Berhenti, woy! Bang, 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 bang! Ada lihat cewek nggak, Bang? Lari ke arah sini. Cewek? Ada sih. Tapi dia kayaknya kesana lah larinya. Oh, makasih, Bang! Orang itu udah pergi, udah keluar aja. Makasih banyak ya, Bang. Makasih banyak. Kakak kenapa? Orang itu siapa? Terus kakak kok bisa dikejar-kejar gitu sama dia? Bang, aku takut, Bang. Yaudah. Kakak sekarang mau kemana? Biar aku antar. Orang itu satu kampung sama aku, Bang. Aku dijanjiin kerjaan sama dia. Terus? Tapi kenyataannya, aku gak dikasih kerjaan sama sekali. Terus aku dipaksa nyari pinjaman demi dia. Alasannya apa? Dan aku harus nurutin apa kata dia, Bang. Kalau gak aku turutin, aku bakal dipukulin. Terus aku gak dikasih makan. Oh, gitu. Bang, ini kita mau kemana ya, Bang? Kamu mau diantar ke stasiun kereta, kan? Ini baru setengah jalan. Bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Kakak di sini aja dalam mobil. Jangan kemana-mana. Iya, Bang, ya. Suruh satu orang nunggu di sana, aku segera sampai. Aduh. Gimana? Udah dibawa barangnya? Udah. Aduh, di mana ini ya? Siapa perempuan ini? Aduh, mau apa orang ini sama aku ya? Semua udah lengkap. Aduh, bentar lah. HP aku ketinggalan pula lagi di dalam. Woi, buka woi. Kamu ngapain di dalam? Bang, tenang, Bang. Aku punya kunci serepnya. Nah. Sini HP aku. Keluar kau sekarang. Keluar. Kau mau ngapain sebenarnya? Bang, aku mohon, Bang. Jangan celakain aku, Bang. Kakak tuh gak perlu takut. Ini tuh adik kandung aku. Hah? Adik? Aku tuh minta tolong sama adik aku bawakan keperluan perempuan buat kakak. Karena aku gak paham. Ini ada beberapa pakaian dan kebutuhan lainnya. Makasih banyak ya, Bang. Makasih banyak. Yaudah, ini saya mau ngajak kakak makan dulu. Abis itu, baru kakak boleh pergi. Nah, jadi kita mau makan dulu di Gacoan. Variasinya ada banyak kali dan harganya 10 ribuan. Mulai dari mie yang gak pedas sama sekali dan mie yang pakai level. Terus minumannya juga seger-seger. Ini aku makan mie Gacoan yang level 1. Jangan diketawain ya, soalnya level 1 aja udah pedas. Enaknya lagi walau harganya 10 ribuan, udah dapat pangsitnya 2. Tekstur mie-nya lembut. Mantap lah pokoknya. Nah, kalau udah pecinta mie, pasti cocok kali untuk makan di sini. Karena udah murah,
banyak dan enak. Nah, Abian juga mau tahu nih, kalau kalian ke mie gacoan, kalian pesannya mie apa dan level berapa? Terus kalau aneka dimsumnya kalian pesan apa? Kalau Abian sih udang keju dan lumpia udang. Jadi karena di sini semuanya serba murah, kita tuh kayak pengen pesan semuanya aja gitu. Lihat nih, kakak ini asli kayak gak pernah makan mie gacoan sama sekali. Nah, Abian juga mau tahu nih, selain mie gacoan, menurut kalian mie apa lagi yang lebih enak daripada mie gacoan ini? Boleh komen ya. Bang, aku minta maaf ya, udah salah paham sama abang, sama kakak ini juga. Ya udah, hari udah mulai sore. Kalau misalnya kakak udah selesai, kakak boleh pergi kok. Makasih ya bang, makasih. Bang, sebenarnya ada apa sih? Abang buat baik pun salah paham. Lain kali bang, jangan terlalu baik sama orang. Lagian bang, sejak kapan membantu orang lain itu jadi tanggung jawab abang? Ini bukan soal tanggung jawab, tapi hati nurani. Mana mungkin abang pura-pura buta saat ada yang membutuhkan pertolongan, apalagi dia perempuan, sama seperti kamu.